Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para ketua, saudara umum dan seluruh sahabat persatuan Indonesia. Yang saya saksikan dalam ruang virtual ini hadir nampaknya hampir dari seluruh Indonesia atau bahkan dari seluruh Indonesia yang saya dan juga semua rindu. Dengan penuh kesyukuran berbagi kebahagiaan dengan seluruh anak bangsa di seluruh Indonesia bahkan yang di luar negeri. Karena dengan berkah rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, bangsa kita pada hari ini telah berusia 77 tahun. Perjuangan kita di Partai Persatuan Indonesia, insya Allah pada 2024 yang akan datang, dengan ikhtiar kita bersama, Partai Persatuan Indonesia di bawah pimpinan Ketua Umum Bapak Hari Tanu Sudibyo dan seluruh kader sahabat Persatuan Indonesia di seluruh Indonesia, insya Allah kita akan mendapat amanah rakyat yang besar yang memungkinkan kita untuk ikut mewarnai Indonesia dengan lebih aktif lagi, dengan lebih kuat lagi di masa-masa yang akan datang.